anak yang soleh, anak yang bakti sama orang tuanya, tentunya akan menyenangkan hati orang tua. Walaupun tidak punya harta, walaupun kemudian dia tidak sukses, tapi sesungguhnya melihat anaknya bisa semacam ini, itu kesuksesan yang besar didapat oleh orang tua. Perasaan yang menyenangkan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Kenapa? Anaknya bakti sama orang tua, cukup. Tidak ada yang diminta kok sama orang tua terhadap anak. Apa minta harta? Bukan. Anda bisa tanyakan, dan kita kemudian juga punya perasaan semacam itu terhadap anak-anak kita. Gak minta harta, gak minta dunia sama anak, hanya minta supaya anaknya bakti kepada kedua orang tuanya.